Oke, selamat pagi Teteh. Saya lagi Kuhian Jun dari Teteh Pujangga. Dan seperti biasanya, hari ini kita akan meeting posting USD atau GBP USD kita kredit ya. Dan kita ganti pairnya GBP USD. Oke. Ya, dan hari ini ya bisa kena fokus pada satu ya. Di kemarin pergerakannya pan banget. Dan hari ini baru dapat fokus 1.1 dan semoga hari ini bisa dapat PP lagi ya di kemarin ya. Kita ganti dulu dua garis birunya, kemudian kita hapus yang tidak dipakai, kita marking outer blocknya, waspada ya kena outer block ya, biasanya harga akan kembali turun atau kembali naik, jadi akan di reject sama area-area ini. Jadi kita tunggu harga untuk mampu break price atas ya, maka kita bisa buy di close candle H1 atau boleh menunggu harga berubah kembali ya. Jika tercheck maka kita dapat langsung melakukan posisi buy. Oke, dengan TPSR minimal 1.1 maksimal bisa disesuaikan dengan kanan modal masing-masing dan juga gaya trading kalian masing-masing. Itu yang sel juga sama ya, kita tunggu harga mampu untuk ke bawah dulu. Terus candle dia satu kita bisa langsung sell atau bisa menunggu harga untuk retest kembali. Setelah reject maka kita bisa langsung melakukan open posisi sell. Dengan DBSL minimal 1.1 maksimal bisa disesuaikan dengan kedanaan modal masing-masing dan juga gaya trading kalian masing-masing ya. Oke ya, sekian dari saya ya. Semoga bermanfaat dan profit untuk kita semua. Jangan lupa nanti malam banyak berita-berita pendukung ya. Dan USD ya. Jadi hati perhatikan dan hati-hati. Sesuaikan dengan kedanaan modal masing-masing ya. Oke, thank you. See you and God bless.